Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Petimang TV. Sekarang kita berada di lokasi pasir ya. Kita akan melihat cara kerjanya teman-teman ya. Tapi ini beda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita muat pasirnya pakai beku atau ekskavator ya. Tapi kali ini kita muatnya pakai mesin penyedot ya. Itu teman-teman bisa lihat sendiri di dalam sungai itu ya, ada mesin langsung disambung dengan pipa ya, langsung ke baknya langsung. Teman-teman bisa lihat ya, simak videonya. Oke teman-teman, pasirnya udah mulai penuh ya. Itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, pasirnya di dalam bak. Kelihatannya pasirnya bagus ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut lagi dengan mobil selanjutnya ya. Proses muatnya begitu juga ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Karena kita akan menghadirkan video-video yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video kami ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.